Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika Serikat. Siapa yang tidak mengenal negara adidaya ini? Hampir semua teknologi yang dibutuhkan oleh dunia dapat dibuat dan dikuasai oleh Amerika Serikat. Tak luput juga teknologi pesawat terbang, bisa dikatakan, Amerika Serikat merupakan salah satu kiblat perkembangan teknologi pesawat terbang. Segala jenis pesawat dapat dikembangkan oleh Amerika Serikat dengan perkembangan teknologi terbarunya. Mulai dari pesawat terbang untuk kebutuhan komersil, pesawat terbang kebutuhan militer, hingga pesawat terbang untuk kebutuhan luar angkasa, semua bisa diproduksi dengan mudah, dan bisa dikatakan, teknologi Amerika Serikat selangkah lebih maju dari kebanyakan negara di dunia ini. Lantas, pesawat tercanggih dengan teknologi terbaru dan termutakhir apa saja yang telah berhasil dikembangkan negara Amerika Serikat hingga saat ini? Yang pertama adalah pesawat tempur F-35 Lightning II. Siapa yang tidak tahu salah satu pesawat tempur siluman generasi 5 ini, selain digunakan oleh Amerika Serikat sendiri, pesawat tempur F-35 mayoritas digunakan oleh negara-negara sekutu dari Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah negara tetangga kita, yaitu Australia. Amerika Serikat tidak mau menjual pesawat tempur F-35 ke sembarangan negara, hanya beberapa negara terbatas, dan sekutu terdekat merekalah yang diizinkan untuk menggunakan F-35. Hampir segala jenis tugas dapat dilakukan oleh pesawat siluman ini, karena F-35 dapat mengemban misi sebagai pesawat superioritas udara, dengan kemampuannya untuk sulit dideteksi oleh radar. Dengan itu F-35 diharapkan bisa memasuki dan mengontrol wilayah udara lawan dengan mudah. F-35 dikendalikan oleh satu pilot, dengan kecepatan maksimum 2.065 km per jam, atau 1,67 Mach, dengan ketinggian jelajah maksimum 60.000 feet, atau bisa terbang di ketinggian hingga 18 km di atas permukaan laut, dan dengan jangkauan jelajah hingga 1.200 nautical mil, atau bisa menjangkau hingga jarak lebih dari 2.200 km dengan tangki internal. F-35 ditenagai oleh mesin tunggal buatan pabrikan Pratt & Whitney, yaitu Pratt & Whitney F-135. Sebenarnya, ada satu lagi jenis mesin yang akan digunakan oleh F-35, yaitu General Electric F-136. Namun sayangnya pengembangan mesin itu dihentikan karena kurangnya pendanaan oleh Pentagon. Setidaknya, ada tiga varian pesawat F-35 hingga saat ini, yaitu F-35A, F-35B dan varian F-35 yang digunakan untuk operasi di kapal induk, yaitu pesawat F-35C. Pesawat super canggih yang diproduksi oleh Amerika Serikat yang kedua adalah B-21 Raider. Pesawat bomber B-21 Raider resmi diluncurkan pada tanggal 2 Desember tahun 2022 lalu, dan diharapkan bisa terbang perdana pada tahun 2023. Dikatakan, B-21 Raider merupakan pesawat generasi ke-6 yang berhasil diluncurkan pertama kali di dunia. B-21 Raider dikembangkan dan diproduksi oleh Northrop Grumman. B-21 Raider diproyeksikan nantinya dapat menggantikan pesawat pembom asal Amerika lainnya, yaitu B-1 Lancer dan B-2 Spirit di tahun 2040. Dikatakan, B-21 Raider merupakan program pengembangan yang sangat rahasia. Tidak ada satupun negara yang bisa mengakses informasi dari B-21 Raider, kecuali Amerika Serikat sendiri, sehingga pengembangan B-21 Raider ditetapkan masuk sebagai Special Access Program. Hingga kini, dikabarkan 6 unit B-21 Raider sedang dibangun di fasilitas milik Northrop Grumman. Dikatakan, teknologi B-21 Raider lebih maju dibandingkan dengan B-2 Spirit, tetapi mempunyai ukuran badan yang lebih kecil dari B-2 Spirit. Pesawat tercanggih buatan Amerika Serikat yang ketiga adalah Stratolaunch. Berbeda dengan dua pesawat yang telah disebutkan sebelumnya yang digunakan untuk keperluan militer, Stratolaunch dibangun oleh Amerika Serikat untuk alat transportasi yang digunakan untuk membawa roket yang akan diluncurkan ke orbit bumi. Stratolaunch menjadi pesawat dengan rentang sayap terpanjang yang pernah dibangun dan melakukan penerbangan di dunia hingga saat ini. Tidak tanggung-tanggung apabila kita membandingkan dengan panjang lapangan sepak bola, panjang lapangan sepak bola masih kalah dengan panjang rentang sayap Stratolaunch. Tercatat, Stratolaunch mempunyai rentang sayap sepanjang 385 feet, atau 117 meter, dan dengan panjang badan 238 feet, atau 73 meter. Apabila dilihat sekilas, ada perbedaan menonjol yang terlihat dari Stratolaunch dengan pesawat kebanyakan, yaitu terlihat mempunyai dua badan dan dua kokpit. Lantas, ada pertanyaan besar,
berapakah pilot di pesawat Stratolounge? Jawabannya adalah, Stratolounge dikendalikan oleh dua kru, yaitu pilot dan kopilot. Pilot dan kopilot berada di badan sebelah kanan Stratolounge saat terbang, dan di badan sebelah kiri Stratolounge, merupakan sebagai badan tiruan saja, dan tidak dilengkapi dengan kontrol pesawat dan juga cabin pressure, atau dengan kata lain, badan sebelah kiri Stratolounge tidak bisa ditumpangi manusia saat dalam kondisi penerbangan. Stratolounge dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan Scarlett Composites. Tercatat hingga saat ini, Stratolounge hanya dibangun satu unit saja, di mana Stratolounge dengan nomor registrasi N251SL sudah melakukan sebanyak 8 kali test flight atau uji terbang. Itu tadi 3 pesawat tercanggih dengan teknologi terbaru buatan negara Amerika Serikat. Tidak diragukan lagi, memang Amerika Serikat hingga saat ini bisa dikatakan belum terkalahkan dengan negara manapun untuk masalah perkembangan teknologi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.